Badminton. Balik lagi masih sama gue Dwiga Putra. Hari ini gue ada di Gor Among Rogo Yogyakarta karena gue mau nonton final dari kejuaraan bergu Badminton World Junior Championships 2017. Final hari ini antara Cina sama Malaysia. Karena ini pasti bakalan seru banget. 60 lebih loh negara yang ikutan dan sekarang tinggal 2. Ayo kita kepo. Bagaimana dia akan merayakan kemenangan ini saat pulang ke Cina? Meskipun gue nggak ngerti ya, banyak yang gue nggak ngerti bahasanya, tapi gue seenggaknya bisa tahu bahwa dia happy banget di Indonesia dan dia santai banget tadi waktu bilang hampir kalah tadi ya. Kayaknya emang mental sih, itu udah mental banget. So sekali lagi selamat buat Cina. Tadi kita udah lihat pertandingan yang seru banget antara tim Cina lawan tim Malaysia. Kemudian kita juga udah lihat bahwa Cina menang 3-1 atas Malaysia. Kita udah lihat penyerahan hadiahnya, kita lihat penyerahan pialanya. Bahkan kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Han Yi, yang adalah pemain Cina yang menjadi penentu dari kemenangan tersebut. Jadi, dengan sedikit berat hati gue harus bilang bahwa kejuaraan bergu dari Badminton World Junior Championships 2017 selesai. Tapi masih banyak pertandingan seru lagi karena masih ada nomor perorangan, tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Masih ada 5 nomor lagi yang dipertandingkan. Stay tune, tonton terus di Badminton World Junior Championship 2017.